Aksi jejaka-jejaka bertubuh sasa mencuri tumpuan penduduk sekitar Bandar Keluang Johor yang menghadiri Festival Aku Budak Keluang Day 2021 semalam. Lebih menarik perhatian apabila peserta-peserta pertandingan Mister Badang Perkasa itu mengecat badan mereka menggunakan tanning paint sekaligus menampakkan lagi sosok otot mereka yang sasa. Di bawah terik matahari di tengah Bandar Keluang, mereka memperagakan sosok otot badan yang dibina bersama-sama komitmen yang tinggi bagi merebut gelaran juara beserta hadiah wang tunai sebanyak RM500. Apa yang menarik, peserta-peserta pertandingan ini tampil sopan apabila tidak perlu memakai seluar pendek yang mencolok mata dengan masing-masing berseluar jeans panjang, tidak seperti pertandingan bina badan di peringkat antarabangsa. Menurut salah seorang pengendali pertandingan Mister Badang Perkasa Festival Aku Budak Keluang Day 2021, Muhammad Saufi Awis, 34 tahun berkata, pertandingan yang diadakan dengan kerjasama Power Bar Fitness Keluang itu disertai seramai 20 orang yang mewakili pelbagai gym seluruh negeri Johor. Katanya, pemenang tempat pertama menerima hadiah wang tunai sebanyak RM500, tempat kedua menerima wang tunai sebanyak RM300, tempat ketiga sebanyak RM150, tempat keempat sebanyak RM100 dan tempat kelima menerima RM50. Menurut Saufi, tempat pertama disandang oleh Johari yang mewakili Conquer Gym dari Batu Pahat Johor, tempat kedua disandang oleh Sabdi mewakili Power Bar Fitness dari Keluang, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Fahmi Masri yang juga mewakili Conquer Gym. Sementara itu, Austin Chan dari Focus Fitness Masai Johor menyandang tempat keempat dan tempat kelima disandang oleh Muhammad Helmi mewakili Fantastic Fitness dari Johor Bahru. Saufi berkata, barisan juri yang mengadili pertandingan tersebut menilai ketebalan dan ketajaman otot setiap peserta untuk mengenal pasti pemenang kepada pertandingan berkenaan. Festival ABKD 2021 itu merupakan anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Johor bersempena sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Johor 2021 di Ngepot Cabin Keluang semalam. Menerusi satu hantaran di akaun Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor hari ini, Festival ABKD 2021 itu juga adalah bersempena program sesi libat urus lawatan Menteri Besar Johor bersama kepimpinan daerah Keluang dan juga bersempena Belanjawan Johor 2022. Program sambutan Hari Belia Negara 2021 peringkat kebangsaan turut dilaksanakan pada hari yang sama secara serentak di seluruh negara dan disiarkan secara maya melalui persidangan video. Festival yang bermula pada jam 9 pagi sehingga 7 petang itu dihadiri Menteri Besar Johor Dato' Azni Mohamad dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor Dato' On Hafiz Ghazi bersama barisan kepimpinan Majlis Belia Negeri Johor dan Majlis Belia Daerah Keluang. Sebagai rekod, Aku Budak Keluang dan Ngepot Cabin diasaskan oleh pelawak terkenal Syahrul Shiroh atau nama sebenarnya Syahrul Azizi Azmi yang juga merupakan ikon Belia Negeri Johor.